Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. ]要拯救我们的人. Kami berterima kasih karena untuk kesekian kalinya. Lord,

kami bersyukur karena Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan gereja-Mu. Tuhan melindungi gereja Tuhan. Manusia boleh berganti. Kepemimpinan boleh berganti. Tetapi gereja Tuhan tetap ada sampai hari ini. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ini kami kepada Tuhan. Ini adalah kami kepada Tuhan. Ya kami mau Tuhan. di kaki Tuhan. 我们也要坐在你的脚前. untuk menerima kami ya Bapa.

itu dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Ah

Kepemimpinan boleh berganti uh Tapi eksistensi gereja Tuhan itu tetap ada Puji Tuhan ]所以我们感恩. Hari ini kita bersyukur Merupakan momen yang sangat penting

呃，uh, 今天呢，我们要是想一段经文，也 itu, tentang, kita,、uh, 就是我们的题目，约、oh uh, uh, 就是在这个路加福音的第二章，<at> 第十四节。Adalah, 这里很吸引我们的，啊，uh, 就是说题目已经我们看见。 荣耀归给神，Dan damai sejahtera di bumi。那么地上就有平安，itu temanya。啊，这是题目。Tapi diambil dari ayat empat belas ini。啊，我们就是取这一节第十四节。Saya melihat bahwa itu tidak boleh diputuskan。啊，我看呢，啊，我们不能把它、呃、<aks> ud, 断章取义。Maksudnya kalimat itu tidak boleh dipenggal。我的意思就是说，这个词句呢，我们不搭，不可以中间把它割断。 karena ditulis di sana kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang kita sembah itu, tempatnya adalah di tempat yang maha tinggi. Bukan sekedar kemuliaan. ]不是单单荣耀. Sebab kalau kita berbicara kemuliaan, ada banyak kemuliaan di dunia ini. Ada yang mulia, ketua DPR, anggota DPR. 有的, uh uh ada yang mulia, ketua umum PGI. Uh ada yang mulia, ketua umum sinode GKRI. Uh, Dan yang mulia-mulia lainnya. Ada Pak Gideon yang paling mulia juga. Gideon Musa Seorang pahlawan itu. Ah, seorang Bahwa manusia seringkali cenderung Untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri oleh sebab itu, untuk menempatkan kemuliaan bagi Allah, dia berada pada posisi yang Maha Tinggi. ]他必须放在最高之处. Jadi, tidak bisa dipenggal itu kalimat itu. Jadi, kita boleh kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. 那就是在之高之出, Sebab Paulus juga berkata bahwa ada penguasa-penguasa di udara 在这个地上呢, ada pemerintah-pemerintah dan itu ternyata berbicara tentang kemuliaan dalam kuasa kegelapan sementara tempat Allah adalah di tempat yang maha tinggi 但是呢，我们上帝的位置是最高之处。Dan itu yang harus kita capai dalam penyembahan dan pujian。那就是当我们敬拜赞美的时候，我们所要达到的那一点。Allah mahu supaya kita menyembah Tuhan。我们的神同样的呢，愿意我们有这样的敬拜。Menyembah Dia di tempat yang maha tinggi。我们敬拜他呢，也是进入最高之处。Bagaimana bisa demikian? ]那么怎么是从他而来呢? Yesus mengajarkan. nama Barang siapa menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita Karena dia adalah roh dan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. roh harus menyembah dia dalam roh dan so, kebenaran yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika gembala-gembala di padang menerima lawatan malaikat Tuhan. Kong野地, uh mereka mengalami ketakutan yang amat sangat dahsyat. Uh mereka bukan bersuka cita oleh karena ada malaikat yang menampakkan diri.

Dan di dalam gua itu ada satu tempat yang sangat luas. biasanya, kalau dalam musim dingin, itu. Gembala-gembala membawa dombanya masuk ke dalam gua itu Kemudian ditempatkan domba-domba itu di pojok, di sudut Mereka menyalakan api dekat pintu

Uh nah, nah, Di tempat itulah malaikat Tuhan menyatakan diri. Dan seng mereka seng. mengalami yang yang amat sangat dalam Tapi malaikat berkata jangan takut Seng告诉你们, ya. Dan ungkapan itu memberikan 这一句话呢，带给这些牧羊人很大的平安，mereka, 给他们觉得心中非常的平静。baru disampaikan kabar kesukaan yang besar itu。然后呢，他们就把这个大喜的信息传报出去，bahwa seorang anak telah lahir di Betlehem，就,就是在伯利恒城为他们生了一位救主。Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus。最亲爱的弟兄姐妹。 Setelah pesan itu disampaikan, Alkitab mencatat bahwa terdapat malaikat-malaikat Tuhan yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. 他们在那里,赞美,说,在至高,至处, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia 在地, yang berkenan kepadanya. 在地上平安, hmm. Apa pesannya? 那么, yang pertama, 你一样, kita dipanggil untuk memberikan kemuliaan bagi Allah saudara dan saya dipanggil untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk mengagungkan dia. Untuk memasyurkan dia. Jadi melalui kelahiran Kristus. Maka manusia yang terpanggil dipanggil untuk memuliakan Allah. apa hubungannya kelahiran Kristus kita harus memuliakan Allah? Paulus berkata Dia yang adalah yang Allah? Allah? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. 他在这个人的形象里面，甚至起路布的形象，全心顺服以至以死。bahkan sampai mati di atas kayu salib，甚至呢死在十字架上。Hal itu yang menunjukkan bahwa kelahiran Kristus harus membawa kita untuk memuliakan Allah。这就是表明呢，耶稣基督的诞生呢，我们被呼召要传扬耶稣。 Karena kemuliaan Allah itu turun ke dalam dunia ini. Melalui Kristus yang ada di kandang Bethlehem itu. Jadi kemuliaan Allah, Jadi, Allah ada di dalam Kristus. Yang ada di Bethlehem. Yang ada di maka kemuliaan kehadiran Kristus Harus membawa kita Atau membawa para gembala Untuk memuliakan Allah Di tempat yang mahat Yang kedua Pesannya adalah Tuhan turun ke dalam dunia Tuhan turun ke dalam dunia dengan satu tujuan yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. ]就是要拯救我们全人类. Maka marilah kita bersyukur dan memujinya atas kasihnya yang tidak terbatas itu. Dia mau turun ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan saudara dan saya Dia yang adalah Allah Membatasi dirinya Allah yang tidak terbatas itu Membatasi dirinya Menjadi sama dengan manusia Tujuannya adalah Muti untuk keselamatan manusia. Saya sering kali pakai ilustrasi ini. Kalau kita melihat semut berjalan di lantai, kemudian di depannya itu ada tumpahan baygon. By, semut ini berjalan dengan gagah berani menuju Baigon itu. kita yang tahu, yang melihatnya. Kemudian kita katakan putar balik. belok kiri. Atau belok kanan. Supaya kamu bisa selamat. 你会得到成就. Kalau mau selamat harus putar balik. 如果你要得到成就, Apa yang terjadi? 什么事情发生呢? Semut akan tetap berjalan, pantang mundur. Ini仍然的, Menuju ke Menuju kepada kematian Karena maut sedang menunggunya di depan 因为死亡就等候着他们。Prinsipnya，那么原则呢？Bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan semut itu？我们怎么来救这一些这一群蚂蚁呢？Kita harus turun menjadi sama dengan semut。那么我们必须将被我们成为这个蚂蚁。Berbicara dalam bahasa semut。我们要用蚂蚁的语言跟它表达。Sehingga dia mengerti apa pesan？ Yang akan kita sampaikan kepadanya. Maka dengan sendirinya dia akan berbalik. Supaya bisa selamat. Tidak menghadapi kematian di depannya tidak berkasih dalam Tuhan Yesus so Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Allah bagi kita Sejak dalam perjanjian lama Allah telah mengutus para nabi-nabinya Allah telah datang dengan berbagai macam penyataannya Dengan berbagai macam penyataannya untuk ]来表明. menyampaikan pesan keselamatan bagi umat manusia. 要把这个救恩拯救人类的信息呢传达。 tapi manusia tetap berjalan, maju terus menuju kematiannya. Sampai Yesus sendiri harus turun. Allah sendiri harus turun. Menjadi sama dengan manusia. Berbicara dalam bahasa manusia. Merasakan arti kehidupan sebagai manusia. Dia tahu apa itu kesedihan. Dia tahu apa itu kesusahan. Dia tahu bagaimana merasakan dikhianati. Dia tahu bagaimana merasakan lapar

pesan yang kedua yang disampaikan oleh Firman Tuhan ini. Ah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya。就是在地上平安, quay, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita memang menginginkan damai bagi semua orang. Kita menginginkan damai bagi dunia ini. Tetapi Alkitab menyatakan dengan tegas. Damai sejahtera itu hanya bagi orang yang berkenan kepadanya. Artinya damai sejahtera itu ditawarkan kepada kita. Diberikan kepada kita. Tapi hanya orang yang berkenan kepadanya. Yang akan mendapatkan damai, itu. maka pesannya bagi kita, Jadi, kita adalah: "Bagaimana kita yang mendapatkan perkenanan Allah itu untuk memperoleh damai sejahtera." Hidup di dalam dunia ini, untuk menebarkan damai itu juga kepada orang lain. Jadi peranannya yang penting sini sini adalah Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Karena sebagai orang percaya, kita lah yang yang perkenanan perkenanan sebagai orang Tuhan. Dalam perkenanan itulah, Allah menginginkan supaya supaya sejahtera sejahtera mengalir mengalir lewat kita. <kepada S 2> 神愿意借着我们把这个平安呢，同样的借着我们源源不绝的继续分享出去。我们不可以很自私的，只是自己享受。分享这个平安给我们周围的人。因为他来的目的，就是要赐这个平安给我们。 dan damai sejahtera yang kita dapatkan itu wajib kita bagikan bagi orang lain. Nah, dengan demikian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita dapat melihat dari dua hal tadi. Bahwa kelahiran Kristus di kandang Bethlehem Memberikan pesan kepada kita, memberikan pesan kepada kita, terpanggil untuk memuliakan kita, terpanggil untuk kita, terpanggil juga untuk kita, damai bagi dunia kita, Hmm. Jadi relasi yang terbangun secara, uh, secara vertikal. Uh uh itu dapat relasi yang terbangun secara relasi secara vertikal. horizontal. relasi secara horizontal. 我们不可以把这个向上的关系呢，把它表达，就是用我们呃这个呃平衡的呃周围向周围的人表达。Disinilah visi misi gereja kita dinyatakan。<noise> 那么从这里呢，也可以把我们教会的这个使命跟意向把它表达出来。Kita mau terpanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus。<noise> 我们被呼召就是为了成为基督的见证人。Bagi dunia ini。<noise> ]为了这个世界. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Kristus lahir di dalam hatimu. Engkau akan terpanggil untuk memuliakan Allah yang Maha Engkau juga akan terpanggil untuk membagi damai sejahtera itu bagi orang lain. 而且同样，你也是被父召，要把你所得的这个平安呢，分享给人。Damai yang dibagikan。平安我们分出去。Bukan kebencian yang dibagikan。不是我们把这个仇恨散布出去。Bukan permusuhan yang dibagikan。

kalau keluarga, itu dalam keluarga, maka keluarga itu akan memuliakan Tuhan. keluarga 流行, itu akan memuliakan Tuhan. Kehidupannya akan menjadi nyata Mampu menjadi, mampu menjadi saksi bagi dunia ini. Apalagi kalau Kristus hadir dalam gereja dunia tapi, ini, gereja karena akan jenis, terus bertumbuh itu gereja jenis. akan terpanggil untuk membagikan berkat itu bagi orang lain. Dia akan bagikan damai itu bagi orang lain. Dalam sebuah buku misi yang ditulis oleh Peter Wagner. 啊，uh, 在这现教的这个一本书，呃、uh,，这个 Peter Wagner 所写的。也，berkata bahawa misi itu bukan hanya soal kita membagi Injil。这个拆船，呃、uh,，这个书呢说拆船不是单单分享福音。tapi kita juga harus membagi roti。乃是要把这个呃面包呢分出去,去。artinya pemberitaan Injil itu penting。他的意思就是说，本来传讲福音重要。 Tapi wujud nyata dari iman kita itu Mas, harus diwujudkan lewat berbentuk benda, berbentuk apa saja. Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Jadi kalau Kristus hadir di dalam gereja,

tapi wujud dari memuliakan Allah itu harus dinyatakan dalam kehidupan antar sesama. dalam kehidupan suami istri. 就是在我们的日常生活里面表达出来。在们的夫妇之间，或者在教会呃弟兄姐妹之间。在们还有牧者跟执事的之间。在们还有教会与教会之间。 更是在我们每一个生活在这个世界、oh, 人的中间，我们每一个人都扮演非常重要的角色，Allah, 就是把上帝的荣耀把它宣扬出去，而且我们要把这个上帝的平安呢、hmm. 分享给人，特别为这个世界。

kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan sebagai orang percaya yang ada di dalam dunia ini. untuk membagikan damai sejahtera itu kepada semua orang. Ajarlah kami. Untuk berdiri menjadi saksi Kristus. di dalam keluarga kami. Di dalam gereja kami masing-masing. Di dalam kehidupan sosial bermasyarakat Di dalam gereja kami jadikan kami alat di tangan Tuhan, Tuhan agar Engkau dimuliakan lewat kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan Kekal selama-lamanya Dalam nama kami Yesus kami sudah berdoa Amin